pencahayaan akan lebih bagus dan bola matanya akan lebih bersinar. Kita lihat ya, seperti ini nih guys. Tuh, kalian bisa lihat kan? Jadi Luvora ini membuat wajah kita lebih bercahaya. So, kalau nanti aku buat next vlog, insyaallah hasilnya juga akan lebih bagus. Tutorial seperti make up, foundation untuk pencahayaan lebih bagus. Kenapa? Karena Luvo Light itu seperti ini. Nah, jadi ini kita beli di Australia, Luvo Light. Nah, aku mau tunjukkan kalau dia bercahaya. Yeay! Jadi kalau kalian gunakan Luvo Light di studio kalian itu, pencahayaan akan lebih bagus dan bola matanya akan lebih bersinar. Kita lihat ya, seperti ini nih guys. Kalian bisa lihat kan? Jadi Luvo Light ini membuat wajah kita lebih percaya. So, kalau nanti aku buat next vlog, insya Allah hasilnya juga akan lebih bagus. Ya, jadi ini dia studio kita. Kita punya studio yang sederhana, dimana di sini kita satu ada logo kita, Musa Ezi Vlogs, Musa dan Ezi Vlogs. Ini Nur Aziza dan Musa 0807, dimana ini hari jadi hubungan kita. Nah, di sini kita mempunyai ada kain. Kita mempergunakan kain hitam seperti ini. Kenapa kain hitam? Karena hitam, warna hitam itu lebih netral guys. And kita mempunyai lampu-lampu seperti ini, lampu kecil, dia bisa kelap-kelip. Karena apa? Karena bisa lebih, ya lebih beauty aja sih, lebih buat bagus untuk next studio. Nah, ini kita memiliki dua kursi untuk berbicara. Tapi kita rencananya kadang kita mau lesehan juga, jadi bisa duduk juga. Nah, tapi kita lebih suka untuk duduk seperti ini. Di studio kita, kita juga punya ring light. Tadi aku sudah bicara tentang ring light ya. Jadi ini ada ring light. Kenapa jadi wajah kita lebih bercahaya? Karena YouTuber-YouTuber juga menggunakan cahaya untuk membuat video lebih bercahaya, jadi lebih terang. Ya, jadi ini dia studio mungil kita, studio Musa dan Ezi. So, terus saksikan video kita ya. Finally, kita sudah membuat studio kecil kita. Jadi ini dia our studio Musa dan Ezi Vlogs. Ya, jadi apa aja yang akan kita tampilkan di vlog kita, Musa? What do you talk about? Yeah, we set up our studio and from now on we would like to give you a lot of information about our life in Australia. Yeah, and
We have a lot of questions about our marriage, like Indo and Turkish marriage. We would like to talk about our marriage history, and we will tell you about our like difficulties, like life in Australia. Yes. Maybe we'll be traveling as well. And please, if you have any vlog idea, leave in the comment section, please, and send your positive and negative feedback to your email address. Yeah, we will be very happy to answer your questions and feedbacks. Yeah, jadi tidak hanya beberapa traveling atau tutorial-tutorial yang nantinya akan kita sajikan, tetapi Musa dan Ezi Vlog ini akan menampilkan atau kita menyiarkan beberapa informasi yang bisa kita sajikan kepada para subscriber kita, khususnya untuk Indonesia dan Turki atau beberapa orang yang ingin berlibur atau gimana sih caranya dapetin visa di Australia, atau Kak Ezi gimana sih kok bisa nikah dengan orang Turki, itu syarat-syaratnya apa saja, atau untuk jadi visa Australia itu apa saja syarat-syaratnya. So next vlog insyaallah Musa dan Ezi akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Yeah, and we are getting a lot of question about our marriage, like Indonesian and Turkish marriage is very interesting. So we will talk about our marriage and history and how we met again. And if you have any question, leave in the comment section please, and just send your positive and negative feedback. Yeah, thank you so much. So keep watching our video. Don't forget to like video kita and subscribe our channel and leave your comment please. Yay! Thank you so much. Thank you so much. Musa dan Ezi Vlogs. Alright everyone, we need your support. Please subscribe our channel and like our video kita and comment our video kita. We all need your positive and negative feedback please. Thank you.